Halo, assalamualaikum moms. Welcome back to my YouTube channel, Daily Vlog Depi. Alhamdulillah mom, sekarang kita udah sampai di kota Jakarta. Hari pertama di Jakarta ini kita mau nginep di daerah Kebayoran Baru moms. Tepatnya kita nginep di Oakwood Limeisen. Ini sekarang kita udah sampai di hotelnya mom. Pak suami mau drop off kita dulu ya di depan lobby. Setelah drop off kita tadi, Pak suami lanjut cari parkiran moms. Untuk hotel Oakwood Suite Limeisen ini, parkirannya berada di atas ya mom. Seperti biasa ya mom, sebelum masuk kita dicek dulu ya suhu tubuhnya. Untuk pegawainya, Hotel Oakwood Suite Limeisen ini benar-benar ramah dan sigap banget loh mom. Dari pertama kita datang tadi, mereka udah nyambut kita banget moms. Ini lobbynya ya moms. Untuk lobbynya ini benar-benar mewah loh. Dan juga yang paling saya suka ini, atap lobbynya ini tinggi banget mom, jadi memberikan kesan semakin luas. Oh ya, untuk hotel ini kita udah booking ya mom. Kita booking melalui aplikasi tiket.com moms. Seperti biasa ya moms, kalau kita mau liburan biasanya udah booking hotelnya dari jauh-jauh hari moms, biar kita dapat harga yang terbaik mom. Soalnya kalau udah mepet waktunya biasanya harga hotel itu udah pada tinggi semua. Pas check-in kita ada deposit uang ya mom 1 juta. Sekarang kita ke kamar dulu ya moms. Ini kita dapat kamarnya di lantai 16 ya moms. Jadi ini kamarnya private ya mom, cuman ada kamar kita aja nih. Ini keadaan kamarnya ya moms. Jadi Hotel Oakwood Suite Limeisen ini bentuknya kayak apartemen semua ya moms. Pas buka pintu, ini langsung ada ruang tamu sekalian ruang keluarga ya moms. Di sini ada sofa yang besar, terus juga ada TV, ada meja TV. Terus ini juga di dekat pintu masuk ada lemari penyimpanan untuk bisa menyimpan tempat sepatu ya moms. Kalau di sini ada meja makan dan juga ada kitchen setnya ya moms. Sebenarnya ini apartemen dengan 2 kamar ya moms, tapi karena kita bookingnya cuma untuk 1 kamar, jadi kamar yang satunya lagi dikunci ya moms. Sekarang kita review kitchen setnya ya moms. Di sini fasilitasnya benar-benar lengkap loh moms. Untuk air minum kita disiapin galon ya mom, beserta dispensernya.
Di sini juga ada wastafel untuk cuci piring ya, Mom. Dilengkapi juga dengan spons dan sabun cuci piringnya. Kalau ini tempat untuk mengeringkan piring yang kita cuci ya, Moms. Di sini juga ada untuk pemanggang roti dan teko listriknya ya, Moms. Di sini juga disiapin kompor listrik, oven, dan microwave ya, Moms. Ini juga ada kulkasnya, Moms. Pokoknya benar-benar komplit loh, Mom, fasilitasnya di sini. Ini juga kita disiapin kopi, gula, dan juga teh ya, Moms. Untuk di bagian belakangnya di sini ada mesin cuci ya, Moms. Oh ya, sebenarnya di sini juga disiapin peralatan untuk setrika ya, Mom, tapi saya lupa videoin. Di bagian belakang ini juga ada satu toilet ya, Mom, tapi toiletnya nggak terlalu gede nih, Moms. Lumayan lah ya. Ada showernya juga nih, Moms, di sini. Sekarang lanjut kita review kamarnya ya, Moms. Pas di depan pintu masuk ini ada lemari 4 pintu ya, Moms. Lemarinya beneran luas, Mom, jadi bisa muat banyak ya untuk pakaian kita. Sini juga kita disiapin gantungan pakaian ya, Mom. Terus ini ada senter dan deposit boxnya juga, Moms. Di kamar ini juga ada meja panjang ya, Mom, beserta kursi untuk kita nulis atau kerja ya. Terus ini juga ada TV dan ada tempat tidur, dilengkapi juga dengan selimut dan 4 bantal ya. Di depan lemari pakaian tadi ada kaca full body ya, Mom. Kalau ini kamar mandinya ya, Mom. Di sini ada wastafel, ada juga kaca yang besar, dan juga ini disiapin amenitiesnya lengkap ya, Moms. Sampai cotton bud, peralatan untuk menjahit, semuanya tersedia ya. Di sini juga ada shower yang dilengkapi juga dengan water heater ya, Mom.
Jadi kita bisa mandi pakai air hangat. Ini juga nih kesukaan anak-anak. Ada bathtub, Moms. Kita juga dipinjamin 2 handuk ya, Moms. Sekarang lanjut anak-anak pada mau renang ya, Moms. Oh ya, di sini kolam renangnya private loh, Moms. Jadi kita harus buka pintu ini pakai kartu kamar kita ya. Kolam renang ini berada di lantai 7 hotel ini ya, Mom. Entah kenapa ya, Mom, anak-anak ini pada nggak bosan berenang. Padahal ini udah sore dan udaranya sangat dingin loh, karena benar-benar banyak angin, Mom, di atas sini. Tapi mereka tetap mau renang ya. Di dekat kolam renang ini ada tempat bilasnya ya, Mom. Sekalian ini juga ada toiletnya. Untuk tempat bilas dan toiletnya bersih dan wangi ya, Moms. Di lantai 7 ini, selain ada kolam renang, ada fasilitas umum lainnya ya, Moms. Seperti ini ada tempat untuk nge-gym ya. Selain itu ada juga playground anak-anak ya, Moms, di lantai 7 ini. Setelah selesai berenang, anak-anak mandi dan malamnya kita main di playground ya, Moms. Tujuh. Petugas. Silakan, Pak.
Untuk kids room ini tutupnya jam 9 malam ya moms. Tapi pas kita kesini jam 7 malam, kids roomnya udah pada dimatiin moms lampunya. Tapi tenang aja kok moms, kita tetap bisa masuk ya asal kita bawa kartu akses kamar ya. Jadi semuanya di sini fasilitas umumnya pakai akses kartu ya. Ini suasana malam di lantai 7-nya ya, moms. Udah pada sepi nih, enggak ada orang lagi. Sarapan. Halo, moms. Sekarang udah pagi, waktunya kita mau sarapan. Oh ya, untuk sekarang sarapan di hotel ini belum bisa langsung ke restorannya ya, moms. Jadi sarapannya diantar ke kamar kita ya. Tapi sayangnya sarapannya dikit banget mom, porsinya cuma buat 2 orang nih. Jadi kita tetap order makanan tambahan ya. Habis mandi, anak-anak lanjut main air di bathtub mom. Karena masih dingin, jadi kita nggak mandi di kolam. Sekarang waktunya kita mau check out mom. Kita mau pindah ke hotel yang selanjutnya. Sampai sini dulu ya mom review hotel Oakwood Suite Lamaison-nya. Semoga bermanfaat ya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat mom semua yang lagi main ke Jakarta, terutama yang lagi di Jakarta Selatan mom. Hotel ini recommended menurut saya mom. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya moms. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment moms. Dadah!